KBRI Praha lepas kepulangan mahasiswa program ISMA Kemendikbudristek pada Jumat 21 Januari 2022. Duta Besar RI Praha, Kenzi Dekaningsi, beserta pejabat fungsi penerangan sosial dan budaya, Prairi Maharwati, hadir secara langsung di Bandara Lujine Praha. Mahasiswa Indonesia yang berasal dari berbagai universitas di Indonesia tersebut belajar di Palaki University Olomouc selama satu semester. KBRI Praha, Dobri Super! Para mahasiswa berharap program-program seperti ini dapat berkelanjutan sehingga dapat memberikan wawasan dan pengalaman empiris bagi mahasiswa Indonesia.